Aditya Su. Adi, nama kepanjangannya Aditya Saputra. Aditya Saputra Udi Sujarwo. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back bersama channel Life Art. Alit Bocil kembali. Siapa nih yang kangen dengan kelucuan Adit, Mamet, dan kawan-kawan Ciaur? Pada video baru-baru ini di channel Lick Rockstar, kemunculan Adit yang senantiasa dinanti-nanti akhirnya datang. Setelah drama yang terjadi berlarut-larut yang sebelumnya hampir beberapa minggu tidak tampil di channel Rockstar Petualang, alhamdulillah kesalahpahaman sudah selesai dan akhirnya Adit pun bisa ikut dan menikmati momen keceriaan bersama Lick Rockstar dan kawan-kawan Ciaur kembali. Kembalinya Adit di channel Lick Rockstar ini menunjukkan ada angin segar bagi para fans dan viewer dari Lick Rockstar dan Rockstar Petualang kedepannya. Pada suatu momen, Lick Rockstar memperkenalkan teman-teman bocilnya yang dari Ciaur, mulai dari si Mamet, Adit, Noval, Wildan, dan Mimi serta Yusinta. Keceriaan yang sangat nampak di wajah anak-anak ini, termasuk Adit bocil yang sudah lama tak nampak di kameranya channel Rockstar Petualang. Namun tunggu dulu, ekspresi dari kecilan si Adit bocil masih belum secara lepas sepertinya video-video yang berada di Rockstar Petualang. Ya, pastinya penyesuaian suasana mungkin ya, no problem. Dengan ciri khas Lick Rockstar, ia pun bisa membuat Adit bocil menjadi terbiasa dan merasa nyaman lagi di depan kamera dengan memberikan pertanyaan seperti hanya nama lengkap, orang tua, dan aktivitasnya yang dilakukan sehari-hari termasuk di sekolahnya. Ini dia. Aditya Su. Adit, nama kepanjangannya Aditya Saputra. Aditya Saputra Udi Sujarwo. Ya, pertanyaan yang pertama tadi adalah siapa atau apa nama panjang dari Adit bocil. Ternyata di video kali ini kita pun juga baru mengetahui, mungkin beberapa dari viewer Lick Rockstar dan Rockstar Petualang, bahwasanya nama panjang dari Adit adalah Aditya Saputra dan saat ini berada di bangku kelas 1 sekolah dasar dengan usia 7 tahun. Dan pertanyaan yang sangat menggelitik lagi menanyakan tentang uang saku si Adit, yang mana uang saku yang didapat oleh Adit bocil ini termasuk terbilang sangat besar untuk ukuran anak kelas 1 SD, yaitu Rp15.000. Uang tersebut didapat dari orang tua dan pemberian dari para fans. Kenapa ini dikatakan sangat besar? Karena teman-temannya Adit pada umumnya mendapatkan uang saku dari orang tuanya yaitu Rp2.000. Terus digunakan untuk apa saja? Ternyata juga digunakan untuk jajan semuanya. Meski sambil bercanda, Lick Rockstar memberikan nasihat yang sangat baik untuk si Adit bocil. That's what. Sama.
agar menyisihkan sebagian uang sakunya untuk ditabung dan tidak dijajankan semuanya yang nantinya bisa untuk beli kambing. Amazing, good job. Okay, it's fun the video. Bisa dilihatkan keceriaan Adit Bocil dan kawan-kawan Jiaur ini di channel Lake Rockstar. Semoga kedepannya semakin baik perkembangan Adit dan kawan-kawan Jiaur ini. Tetap ceria dan jaga kesehatan ya, gengs. Semoga menghibur, terus bermanfaat dunia akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.